بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المخلصين الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Karena itu kita menyebutnya sebagai bulan suci. Dan karena itu pula umat Islam memperingati malam nuzul Quran. Dan malam-malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu malam keajaiban, malam diubahnya takdir dan nasib manusia, malam diijabahkannya doa dan munajat-munajat. Allah berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera telah diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia pada bulan suci Ramadan. Karena itu bulan suci Ramadan dianggap sebagai bulan paling utama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Itulah kitab yang tak memuat setitik pun keraguan, adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Al-Quran pada ayat pertama ditegaskan sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Dan pada ayat yang kedua, yaitu dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran ditegaskan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa dibalik perbedaan yang terlihat secara lahiriah dari kata petunjuk bagi umat manusia dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Bila dikatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat manusia, maka tentulah orang-orang bertakwa juga bagian dari umat manusia. Tentu pula ia adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sehingga bila hanya menjadi petunjuk tanpa fungsi yang lain, penyebutan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa mungkin terkesan sia-sia. Dan bila dipahami secara lahiriah, ayat yang berbunyi itulah kitab yang tak memuat setitik pun keraguan adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, tentu yang muncul adalah pertanyaan, bila Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, bukankah orang-orang yang bertakwa itu telah mendapatkan petunjuk? Sehingga menjadi sia-sia bila ia menjadi petunjuk bagi orang yang telah mendapatkan petunjuk. Lalu bagaimana kita bisa mengharmoniskan kedua ayat ini? Kita tidak mungkin menolak kebenaran mutlak Al-Quran.
kita juga tidak mungkin membenturkan atau menerima salah satunya dan menolak yang lain. Apa rahasia di balik dua ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat manusia dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Ternyata kita harus sadar bahwa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada level-levelnya, ada grade-nya, ada gradasi yang membedakan setiap manusia sesuai dengan kadar-kadar dirinya, kadar-kadar identitasnya, kadar-kadar pencapaiannya, kadar-kadar yang ditentukan oleh perilaku. Sehingga sebetulnya tidaklah bertentangan ayat yang menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa karena orang-orang bertakwa memiliki potensi untuk memahami Al-Quran sesuai dengan gradasinya. Orang-orang bertakwa pun bertingkat-tingkat, mulai bertakwa yang paling rendah sampai bertakwa yang paling tinggi. Dan orang yang bertakwa paling tinggi merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa di bawahnya. Dan begitulah seterusnya dalam urutan sampai level yang paling rendah dari orang-orang bertakwa. Nah, level terendah dari orang-orang yang bertakwa itulah yang mencakup semua umat manusia. Artinya umat manusia yang tak bertakwa tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran secara langsung tanpa mengikuti panduan, penafsiran, penjelasan orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa? Adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang telah tersucikan sebelum Al-Quran diturunkan. Mengapa? Karena tidak mungkin mereka disebut sebagai orang-orang yang bertakwa sebelum mereka sudah mendapatkan takwa itu sendiri. Bila mereka disebutkan sudah bertakwa sebelum mendapatkan petunjuk, maka berarti mereka memang disiapkan untuk menjadi penjelas dari Al-Quran. Jadi petunjuk ada dua macam. Petunjuk bagi semua umat manusia melalui orang-orang bertakwa. Dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Karena itu Al-Quran menjelaskan adanya tingkatan-tingkatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak sekarang orang-orang yang dengan mudahnya mengutip Al-Quran, mengatasnamakan Al-Quran, mengkafirkan orang dengan alasan Al-Quran, menyengsarakan orang lain dan lain sebagainya, menyebarkan fitnah, menunjukkan keperpihakan, memaksa keyakinan orang lain dengan menggunakan Al-Quran. Itu karena mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Karena mereka menggunakan Al-Quran tanpa melalui petunjuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa? Adalah orang-orang suci. Ada level tertinggi dari orang-orang bertakwa adalah orang-orang suci. Siapakah orang-orang suci? Yang memiliki kesenyawaan dengan Al-Quran, sama-sama suci Al-Quran sebagai wahyu suci, mereka sebagai jiwa suci yang memang dipersiapkan untuk menerima Al-Quran dan mengawal Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa kita tidak langsung menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi menggunakan petunjuk orang-orang suci sebagai penjelas dari Al-Quran. Semoga kita semuanya dapat menghormati Al-Quran, mengikuti Al-Quran, dapatkan petunjuk Al-Quran dari Al-Quran melalui orang-orang yang memang disediakan, dipersiapkan sebagai penjelas senyawa dari Al-Quran. Sekian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.